kita mulai percaya Jawa Barat ini adalah desa yang tertinggal. Sebelumnya dengan inisiatifnya para gubernur dan para bupati yang kurang pede kalau Jawa Barat ada desa tertinggal. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak yang dari Jakarta dan dari Bekasi. Kami bisa menyelesaikan sendiri solusi-solusi teknologi sampai solusi bagaimana cara supaya kita bisa pakai pelayanan. Sudah jauh dan 12 jam perjalanan dan itu dirasakan sendiri oleh Pak. Maksudnya mudah-mudahan ini sampai ke Presiden nanti bahwa ini benar maksudnya apa yang Presiden Jokowi sebutkan bahwa warisan yang akan dilakukan untuk ke depan itu adalah memperkuat Jawa Selatan. Mengapa Bakti kemudian melirik BUMDES untuk bermitra atau BUMDES bersama untuk bermitra? Karena sesungguhnya ini peluang usaha untuk BUMDES. Internet itu bisa menjadi salah satu bidang usaha yang dikembangkan oleh BUMDES. Ya, yang itu juga akan memberikan keuntungan secara ekonomis gitu kan, berupa laba kegiatan usaha. Apa yang ada di depan itu sekiranya bisa dimanfaatkan semula hanya untuk kepentingan desa, pemerintah desa. Kalau bisa ini adalah teknologi yang tingkat durability yang andalan itu paling rendah. Ini juga tidak berlangsung seterusnya, Pak. Hanya memberikan gambaran kepada pemerintahan desa. Ada loh internet yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pemerintahan desa. Dan ini kan dengan pertemuan ini sehingga kami bisa menangkap aspirasi itu pasti menjadi isi perubahan. Karena saya sendiri di kantor staf presiden itu salah satu kuasa visi dari presiden. Nah kita tahu di Nawacita itu kan menempatkan desa daerah itu kan jadi lebih